Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Selamat Pagi, pagi, Bu. Bu. Pagi. Semangatnya meskipun malam tetap pagi. Okay. Jadi saya nanti konsentrasinya tadi sudah konsentrasi belum ya jawabnya. Baik, mohon izin share, okay. Nah. Kita akan mengawali pada hari ini. Bicara pada hari ini yaitu baik, bisa dilihat Bapak Ibu share screen saya Masih proses ini, Bu. proses. Baik, Bapak Ibu menunggu proses ya, itu saya lanjutkan. Sudah, Bu, sudah kelihatan. Support. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan belajar bersama saya, Sri Haryati, sahabat belajar Anda. Baik, Bapak Ibu, saya jelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta dapat menggali mimpi program kerja untuk 1 tahun pengembangan sekolah. Yang kedua, peserta dapat mengidentifikasi kekuatan dirinya yang mendukung program sekolah. Sedangkan yang ketiga, peserta dapat menyusun program atau rencana penguatan kompetensi untuk mendukung program sekolah. Jadi ini tentang mulai dari diri Pak Ibu, okay? Baik, selanjutnya yaitu kesepakatan yang akan kita lakukan. Kesepakatan. Okay? Mute yang lainnya. Video tolong diaktifkan untuk yang ingin menyampaikan pendapat bisa mencatat Ibu dan konsentrasi di sini. Sama Ibu, bagaimana dengan usulan kesepakatan kelas hari ini? Apakah ada tambahan dari panelnya? Atau apa yang... Cukup, Bu. Cukup. Sudah siap. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, Pak Ibu, ini kita membahas mulai dari diri. Yaitu lokakarya kedua dan pengembangan diri dan sekolah. Dari hari kemarin, yang lokakarya kelima, Bapak Ibu sudah mencari kompetensi atau kelebihan yang ada pada Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu saya kita akan berdiskusi melalui Jamboard. Apa yang ingin Bapak Ibu wujudkan dalam 1 tahun ke depan untuk pengembangan sekolah? Nah, dari pertanyaan ini ada pertanyaan pemantik yaitu, silakan Bapak Ibu bayangkan 1 tahun ke depan. Apa? Mulai seperti apa yang Bapak Ibu bayangkan? Yang kedua, kepala sekolah dan guru-gurunya akan seperti apa? Selanjutnya yaitu lingkungan belajar sekolah seperti apa? Atau warga sekolahnya termasuk orang tua akan seperti apa? Baik, Bapak Ibu, tadi pertanyaan pemantik ini saya buka jembotnya. Saya copy paste pertanyaannya. Sekarang masih on proses. Saya sudah stop stream. Saya akan ganti ke chat.
Situ saya akan share screen linknya Jamboard di kolom chat. Mungkin sambil menunggu atau Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya atau memberikan pendapatnya, silakan. Sepertinya ada yang mengangkat tangan, tapi saya masih membuka yang lainnya, jadi belum kelihatan. Mohon maaf, Bapak Ibu, karena sinyalnya agak terkendala. Mungkin saya bisa dibantu, Pak. Mungkin Pak Sajian, ya, saya kirimkan linknya di link WA. Dan ingin lewat kolom chat ya Pak, bisa dibantu saya? Ya Bu, itu udah bisa Bu, saya bantu, silahkan. Baik, terima kasih ya Pak Fihan. Saya sudah dibantu karena terkendala sinyal. Bapak Ibu silahkan di klik link yang sudah di-share di kolom chat, monggo panjenengan bisa memberikan komentar atau jawaban sesuai dengan pertanyaan yang sudah saya berikan di kolom pertanyaan. Pertanyaannya, mesti apa yang Bapak Ibu wujudkan dalam setahun ke depan untuk pengembangan sekolah? Silakan Bapak Ibu, sudah ada yang bergabung. Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan ini dari pertanyaan pemantik yang sudah saya tadi depan. Bila itu sudah ada yang masuk dari Pak Jihan. Menuntun peserta didik untuk berbudaya industri dalam siswa SMK. Baik. Untuk Ibu Ani, ini ada yang bermain-main. Tuh, sepertinya ada yang clear frame ini. Ini ada yang hapus ini ya. Baik, Bapak Ibu, ini ada sudah beberapa yang masuk. Dari Pak Andi, yaitu siswa punya karya. Baik. Selanjutnya itu ada sekolah yang ramah anak. Mungkin bisa dituliskan namanya, Bapak Ibu. Jadi biar tahu. Selanjutnya yaitu dari Bapak Jihan, menuntun budaya industri kepada peserta didik. Selanjutnya mungkin bisa diedit kembali. Bapak Ibu, murid saya memiliki kompetensi sosial dan spiritual yang bagus. Ya, jadi itu sama Pak Toto. Terima kasih Pak Toto. Ini yaitu majalah dinding kelas dan pojok literasi. Oke. Baik, Bapak Ibu, dari berbagai pernyataan panjenengan, jawaban panjenengan ini, saya itu siswa punya karya. Semoga mungkin bisa memberikan jawabannya. Kenapa kok dalam wujud punya potensi. Ya, apa namanya? Baik, kalau yang karya itu maksudnya ya mungkin disangka karena saya
misalkan buku gitu atau tim misalnya si atau cerita khususnya kan akan saya upayakan memang dia masih base. Nah, jika saya coba ke ternyata ada foto akhirnya wah, ini sebenarnya ada potensi itu cuman memang bagaimana mengelola mengolahnya itu yang ingin untuk lihat bahwa itu ada yang apa namanya sebenarnya aktif cuma memang belum bisa diarahkan ada belum pengarahan arahan ya karyanya itu memang benar dalam baik itu dan aktif. Baik, Pak Andi, terima kasih atas jawabannya. Mungkin Bapak Ibu bisa ada yang ingin menambahkan. Baik, karena waktunya sudah berjalan, saya tutup ini sebab dan screen-nya ya Bapak Ibu. Oh, sudah tertutup ya tadi ya. Mohon maaf. Okay. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya kita sudah berdiskusi di sini. Bapak Ibu bisa di chat atau mungkin ingin raise hand? Tidak ada. Baik, terima kasih. Dari pembelajaran tadi saya dari Bapak Ibu semuanya yaitu siswa punya karya sekolah ramah anak budaya industri untuk SMK kompetensi spiritual dan majalah dan literasi baik nanti apa panjenengan impikan impikan dan mimpi tersebut bisa panjenengan tuangkan dalam progres dalam satu tahun dan semoga bisa capai dan implementasi sesuai mimpi yang kita cita-citakan. Terima kasih. Dari saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.